Yang seterusnya, saya biasa meninggalkan solat bertahun-tahun lamanya satu ketika dahulu. Saya sudah bertaubat dan lebih dan telah mula mengqadai solat-solat fardu saya. Masalah saya apabila saya ingin bersolat duha, tahajud, hajat dan lain-lain, timbul lintasan keraguan menyebab menyatakan buat apa nak solat sunat, solat fardu pun tak qada lagi. Akhirnya saya rasa tak perlulah bangun malam untuk tahajud. Adakah ini bisikan iblis atau memang saya perlu tangguhkan dulu solat-solat sunat sehingga selesai qada solat fardu? Jawapannya betul, ia adalah talbis iblis. Ya. Ulama ada beza pendapat. Kumpulan pertama kata bab solat-solat yang ditinggalkan waktu kita zaman jahiliah, waktu tuan-tuan zaman jahiliah kalau ada. Terus qada, bukan solat, terus taubat, tak perlu ganti satu rakaat pun. Itu pendapat yang pertama ada. Ya. Pendapat yang kedua berkata, taubat lepas tu qada lah mana-mana yang mampu. Mana-mana yang mampu, ikut kadar yang mampu, habis cerita. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, tidak perlu kita mesti kira berapa puluh ratus ke rakaat kita kena qada semua sekali barulah nak diterima solat sunat. Saya tak rasa itu adalah pendapat yang betul, wallahu alam. Ya, sebab solat-solat sunat sentiasa diperlukan untuk dengan fadilatnya yang tertentu. Ya, solat-solat fardu lah. Ni solat tarawih. Oh, tak solat qada tak habis lagi, tak tarawih ah. Tak. Dia ada fadilat khas dia. Ya, solat taubat. Tak payah solat taubat lah, sebab solat fardu tak buat, solat taubat tak buat. Dia ada fadilat dia. Solat duha, dia ada fadilat dia waktu duha itu. Ya, solat apa lagi? Solat tahajud, dia ada fadilat dia waktu tahajud itu. So kena buat. Ya, kena buat. Dan lepas tu, lepas solat tahajud tu, solatlah qada apa-apa yang tinggal dulu. 1, 2, 4 rakaat mana-mana yang mampu, selesai. Ha, jadi itu penting untuk menunjuk keazaman. Kalau meninggal waktu tak habis lagi qada, dikira selesai. Berdasarkan hadis yang menunjukkan bahawa siapa-siapa yang berkeinginan buat baik, ya, siapa-siapa yang man hamma ahadukum, sesiapa yang berazam kuat, bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah, dia tak sempat buat, dia dikira telah dituliskan baginya pahala amal. Ya, baik, seterusnya, adik-beradik lelaki perempuan menyewa serumah, bolehkah mengikut Islam? Adik-beradik lelaki perempuan harus hukumnya duduk serumah, ya, dengan bilik yang berlainan, habis cerita. Tetapi kalaulah ada muskil, ya, kurang agama, terlampau sosial dan kelihatan, ibu bapa kena menilai. Sebab hari ini berlaku sumbang mahram antara adik-beradik, antara adik dengan kakak, dengan abang, mak dengan anak pun ada, bapak dengan anak pun ada. Ya, bukan tinggi, kandung. Maka ketika itu perhati-perhatilah. Suasana berubah, hukum asal harus. Tapi tengok-tengoklah jenis anak yang macam mana. Ya. Baik, kemudian cukup sucikah basuhan baju dengan mesin basuh automatik? Membasuh baju mestilah kalau ada najis kita kena buang najis ain tu terlebih dahulu. Ya, kalau ada air mazi, kalau ada najis anak kena buang. Dah basuh, barulah masuk dalam mesin basuh, barulah boleh. Kalau tak, nanti najis tu bergaul dengan baju-baju lain, semua jadi najis sebab mesin basuh kita tak cukup 2 kolah. Kecuali lah tuan-tuan punya mesin basuh besar 3 kolah. Saya tak jumpalah tuan-tuan orang yang mesin basuh sebesar tu. Kalau dry cleaning pun tak guna begitu, kalau dekat lobby pun dia tak guna mesin basuh begitu rasanya. Ya. Maka ketika itu, kalau tuan-tuan dah keluarkan najis air, maka dikira selesai. Tapi lebih baik kalau ambil jalan selamat, lepas basuh yang pertama tu guna sabun, lepas tu tuan-tuan bilas lagi dengan air yang kedua, lepas tu yang ketiga barulah clean, dry dia punya spin tu. Lepas tu insya-Allah dikira-kiranya selamatlah tuan-tuan dan puan-puan, ya.